Rahayu, pagi ini aku beli sayur. Ini di daerah dekat tempat tinggalku. Sayur sup satu plastik gini harganya cuma Rp2.000. Ini sudah komplit. Ada wortel, ini ada buncis, ini ada kubis, ada daun bawang, tapi karena aku vegan, tidak makan bawang, jadi ini aku skip. Ini ada seledri. Nah, satu kotak ini Rp2.000. Jadi sebenarnya guys, makanan vegan itu murah dan bisa kita dapatkan di mana-mana. Kita beli sayur-sayur di toko sayur dekat rumah kita. Kayak gini cuma Rp2.000. Ini bisa masak satu panci untuk satu keluarga bisa. Jadi mitos yang mengatakan bahwa makanan vegan itu mahal, salah. Dengan ini kita bisa makan vegan murah sekali, hanya Rp2.000. Kita bisa beli sayur sup dan masak sayur sup dan sehat. Kita masak sendiri di rumah, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung MSG. Itu lebih sehat daripada kita beli di luar.